Yusuf Welcome back to channel Gecoy. Wadah. Oke teman-teman, kali ini ya guys, ya teman-teman, gue mau ngasih tau cuy, itu sebuah trik gacha di Aceh, atau lebih tepatnya adalah mesin capit-capitannya di teman-temannya pas ya guys ya. Sebelum kita mulai ya teman-teman, gue kasih tau dulu cuy, ya teman-teman, gue menggunakan server 1 ya guys ya. Soalnya guys ya, server 1 cuy, gue gak tau teman-teman ini dari miminya gimana ya guys ya. Dimana cuy, server 1 tuh guys ya, biasa itu sangat mudah sekali cuy untuk mendapatkan sebuah ninja S, atau mungkin SS, atau mungkin SSSS ya guys ya, triple S. Akan tetapi teman-teman, setidaknya kita bakalan mendapatkan itu sebuah ninja ya S ke atas ya guys ya. Oke teman-teman, untuk tergaca ya guys ya, cuy, nanti kita bakalan menggunakan teman-teman yaitu sebuah teori tumbal cuy, teori tumbal 3. Ditambah lagi kita bakalan main yang A-nya gitu guys ya. Oke teman-teman, kita saya let's and go ya guys, let's go. Oke triknya, oke kita pertama cuy buka ini dulu teman-teman cuy, yang ninjanya A-nya. Oke let's go. Oke ambil yang besi-besinya, wadahnya. Oke ini teman-teman besi-besinya doang cuy. Hop. Set kenapa gitu suara segitu ya. Oke deh teman-teman, saya dapat dulu ya. Nah habis ini langsung ya saya itu menggunakan teori tumbal cuy, teman-teman kita mau mengikuti sebuah BC 3 kali ya. Oke 1. Oke 1. Ntar guys kita ambil dulu, kita fusion dulu cuy. Oke 1 2. Oke 2. Oke 2 3. Langsung Aceh teman, atau yang di tengahnya ya. Let's go. GG dapat ninja S. Nice toh. Lumayan lah guys ya dapat skillnya cuy. Nah itu teman caranya guys ya. Anjir lah dapat ninja S. Gue kira dapat ninja SSSS gitu guys ya. Ingat teman-teman disini guys ya, gue menggunakan server 1 cuy. Men dapat ninja S ya guys ya. Udahlah men, mau gimana lagi teman-teman. Setidaknya ya tanya apa gue bilang ya cuy, teman-teman, setidaknya mendapatkan ninja S ke atas. Dan di sini pun teman-teman, gue menggunakan server 1. Soalnya guys ya, gue tau kenapa cuy, server 1 tuh sangat cuau-cuau gitu guys ya, sangat bagus gitu loh men, ketimbang server lain gitu loh cuy. Ya di mana loh men, server 3 guys ya, gue gak ada namanya ninja S ya loh cuy. Emang kampret men. Tapi kalau misalnya di server 1 lumayan lah guys ya, kita mendapatkan ninja S tadi ini baru saja bersama dengan si Kabuto Yakushi. Nah jadi teman-teman, kalian kalau misalnya pengen coba ya guys ya triknya, kalian bisa juga menggunakan teman-teman. Akan tetap ya guys ya, kalau misalnya beda server juga nggak apa-apa guys, apa salahnya kita coba ya cuy. Ingat teman-teman, tapi ya guys ya, di tengah sini guys, jangan main di pinggir-pinggirannya teman-teman. Soalnya guys ya, kalau bisa di sini teman-teman, kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan ninja SSSSSSS. Tapi kalau misalnya di sini otomatis main, kalau nggak salah guys ya, A ke atas atau ya A ke atas ya guys ya, dia bakalan lepas atau apalah. Pokoknya teman-teman kita bakal menggunakan teori tumbal, yaitu ini 3 kali, bosnya 1 kali. Tapi ingat guys ya, jangan lupa mainkan yang ini. Ainya, ainya. Apa sih cuci anya-anya. Oke teman-teman, ya pasnya sampai di sini dong. Jangan lupa kalian like, komen ya, kalian subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng, tingkat lonceng. Kalian adalah bahagia saya, Adoso, gotong silo semua. Ya sudah nonton dari awal hingga akhir, apalagi menonton dengan support dari kalian ke gua cuy. Gue sampai syukur, terima kasih pada kalian semua. Teman-teman semua, ntar gue selalu gak usah sungkan. Ya mati sopan, itu pastinya. Bye. Dadah.